Tahu tak sebenarnya ada banyak maklumat yang anda boleh dapati daripada label makanan. Ia membantu anda sebagai pengguna membuat pilihan yang tepat menerusi kualiti atau label makanan yang ditulis pada makanan tersebut. Yang pertama adalah panel maklumat pemakanan. Di bahagian panel maklumat pemakanan, pihak KKM mewajibkan pengeluar untuk menyatakan senarai makronutrisi yang wajib ditulis seperti jumlah tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak. Malah, jumlah gula dan natrium ataupun garam juga wajib ditulis. Gula atau jumlah gula yang dimaksudkan adalah bahan-bahan jenis yang pertama, monosakarida seperti gula ringkas, glukosa, fruktosa, galaktosa dan banyak lagi. Dan yang kedua adalah disakarida, iaitu sejenis gula kompleks termasuk maltosa, laktosa dan sukrosa yang terkandung dalam makanan sama ada secara asli atau ditambah. Bagi bahagian mikronutrien, ia bergantung kepada pihak pengeluar sama ada ingin meletakkan di bahagian nutritional fact ataupun tidak. Yang kedua adalah bahagian senarai ramuan. Senarai ramuan adalah cara terbaik untuk anda mengetahui semua bahan yang digunakan dalam produk makanan tersebut. Senarai ramuan akan disusun berdasarkan berat. Dan pada bahagian senarai ramuan, anda akan dapati ada bahan-bahan yang perlu ditulis seperti aditif, jenis gula-gula tambahan dan juga bahan-bahan lain yang mungkin boleh menyebabkan anda alahan. Jadi jangan lupa cek bahagian senarai ramuan. Yang ketiga adalah bahagian penandaan tarikh ataupun expiry date. Kalau anda lihat di bahagian produk makanan akan ada beberapa jenis penandaan tarikh. Contohnya seperti tarikh akhir, baik sebelum, makan sebelum, minum sebelum dan juga guna sebelum. Ia menunjukkan tarikh luput ataupun tarikh terbaik anda boleh mengambil produk makanan tersebut. Yang keempat adalah maklumat penghilang atau pengedar. Anda boleh dapati maklumat penghilang atau pengedar pada label pemakanan. Melalui maklumat itu, anda boleh melihat sama ada produk tersebut dibuat secara tempatan atau diimport dari luar. Penyampaian maklumat pada label makanan merupakan satu strategi yang baik untuk memastikan kita sebagai pengguna mendapat maklumat yang tepat. Gunakan maklumat ini sebagai satu cara untuk meningkatkan pengetahuan mengenai makanan dan juga kesihatan dalam kehidupan kita. SKV, care for you.